Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita akan go case by case. Okay, case pertama yang kita dapat daripada fakulti ada menyatakan bahawa terdapat lebih CLO, 5 CLO dan tidak membuat 5 assessment. Sebenarnya kita perlu faham konsep ya. Tidak semestinya kita ada 5 CLO dan kita kena buat 5 assessment. Okay. Pada dasarnya ya, kalau kita kata kita ada 5 CLO, kena ada 5 assessment. Tapi pada ketika itu ada daripada kurikulum lama ya, kita tidak semestinya kita ada 5 CLO dan kita ada 5 assessment. Boleh jadi pada satu assessment kita boleh mengukur CLO 1, 2, 3 sebagai contoh, dan assessment kedua kita boleh kita boleh ukur melalui CLO 4 dan 5. Okay. Jadi katalah dalam test 1, okey. Dia mengukur CLO 1, CLO 2, CLO 3. Dan untuk test 1, markah dia 20%. Macam mana 20% tu kita nak bagi kat CLO 1, bagaimana kita nak bagikan pada CLO 2 dan bagaimana kita nak CLO 3. Okay, pertama sekali, setiap CLO perlu diukur. Tidak ada pun satu CLO yang kita tak ukur. Okay. Benda tu salah sebab CLO adalah Course Learning Outcome. Okay, dan ia perlu diukur. Jadi, mana-mana CLO yang tidak diukur, pertama dari segi rules, dia adalah salah. Okay. Sebagai contoh ya, dekat sini dulu kita ada, untuk kurikulum lama ya, kita ada mapping CLO dan PO berapa. Dan kita ingat lagi, kita ada topik pertama, contoh topik ini, dan topik ini cover CLO apa? CLO 1 dan CLO 2. Okay, kita nampak kat sini, CLO 2, kita tengok by topik. Okay, tengok first, yang kalau kita boleh bantu, tengok balik topik-topik yang kita ajar. Tengok balik CLO kita. Kita tengok topik tu. Topik tu kita boleh cover mana? CLO 1 ke, CLO 2 ke, 3, 4, 5 atau lebih daripada tersebut lah. Contoh preconception CLO 1, nutrition deficiency CLO 2, okay, CLO 1, 2, 1, 2 dan sebagainya. Dan semua topik-topik ini sebenarnya ia diukur di dalam test 1. Jadi macam mana kita nak buat, kita nak bahagikan 20% tu untuk ada CLO 1 dan CLO 2. Bagi perkara ni, dia agak kata dia kena buat kerja lebih sikit. Okey, saya bagi contoh. Contohnya di sini. Okey. Ini adalah CQI. Okey, ni CQI yang lama ya. Okey, CQI yang lama. Bagaimana kita nak tahu bahawa subjek tu dalam test 1 tu dia ada cover CLO 1 dan CLO 2. Okey. Apa yang untuk subjek yang nutrition to life cycle ni? Okey, kat sini saya buat secara detail ya. Ini adalah sheet lain, sheet lain. Kita buat sedia test 1 kat sini. Okay. Tap test 1 kat sini. Soalan 1, 2, 3, 4 ni soalan objektif. Okay. 10, 14. Okay. Dia tak sebenarnya. Kalau 10 kat sini, CLO 1. Tiba soalan 11 adalah CLO 2. Okay. Bila kita dapat markah kat sini, kita kena buat satu-satu. Contoh bangga ni. Okay. Soalan 1, pelajar ni muka CLO 1, dia salah dan sebagainya. Dan di akhirnya, okay, dia akan buat sini. Dalam soalan, okey, yang 50 soalan, saya tunjuk sini, 50 soalan untuk test 1, 29 soalan mengukur CLO 1, 21 soalan mengukur CLO 2. Okey, jadi kita akan dapatlah markah kat sini, bagi tambah kat sini. Okay. Jadi, bagaimana saya dapat percentage 11.6? Maknanya untuk CLO 1, okey, 29 okey, bahagi dengan 50, okey, darab dengan 20. Sebab untuk test 1, dia 20%. Okey, jadi saya dapat kat sini ya, formula dia. Okey, kat sini formula dia. AN9, iaitu di sini. Okey, bahagi dengan 50. Okey, bahagi dengan 50 sebab total makan 50. Darab dengan 0.2 sebab weightage okay, untuk test 1 adalah 20%. Jadi saya dapat kat sini okay, 11.6 dan CLO 2 adalah 8.4. Bila kita campur, dua-dua ni akan dapat 20%. Jadi kat sini dapat 23 untuk CLO 1 untuk test untuk CLO 1 dan untuk test 1 CLO 2 adalah 14. Ya, itu saja mudah, cuma kena buat pendetailan lebih sikit. Buka balik soalan exam, tengok soalan 1 dia mapping dengan mana? CLO 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4 ke, 5. Okay. Dan ini adalah test 2. Pun sama juga apa yang saya buat dulu.
Okey. Memang buat secara detail ya. Contoh untuk test 2 pun saya ukur CLO 1 dan CLO 2. Jadi untuk soalan 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 sampai 30 ni, okey, dan juga soalan daripada section B, B1, B3 adalah mengukur CLO 1 dan CLO 2 ni, okey, mengukur soalan seterusnya dan section B, okay, B2, B4. Sama juga, total untuk CLO 1 adalah 32 markah. Untuk CLO 2 adalah 18, maka apa yang saya perlu buat adalah 32 bahagi dengan 50 darab dengan 0.2, dan jadi percentage untuk CLO 1 adalah 12.8 di test 2 dan 7.2 di CLO 2. Bila kita transfer balik, okay, kepada CQI yang kita gunakan, okay, jadi saya transfer kat sini. Yang ini yang CQI yang lama lah, kalau CQI baru, dia cuma kat sini saja. Okay, contoh ini test 1, okay, test 1. Dia ada CLO 1, ni CLO 2. Okey, kalau kita ikutkan form template yang baru ni, kat sini kita tulis CLO 1 kan. Okey, kat sini kita tulis CLO 2. Okey, yang ni CLO 1, yang ni CLO 2. Okey, yang ni adalah CLO 3. Dan tengok final exam, dia cover tiga-tiga CLO. Kita tengok CLO 1, dia cover CLO 2 dan dia cover CLO 3. Prinsip CQI sama sahaja. Okey. Jadi, apa saya advise kepada pensyarah yang keliru macam mana nak gunakan apa ni template CQI bagi yang satu test tapi ukur sampai, kalau satu test sampai 5-5 CLO dia ukur. Okey, tak apa. Cuma apa yang perlu buat pertama step, buka balik, tengok content, mappingkan dia soalan CLO mana, tengok balik soalan exam dan buat macam ni. Okey. Buat macam ni. Okay. Tengok balik. CLO 1. Okay. Test 1. Okay. Soalan apa yang mengukur CLO 1, 2 dan dapatkan jumlah total kat sini. Okay. Okay. Kalau ada pertanyaan, boleh call saya. Okay. Terima kasih.